ya, nanti di kondisinya pas kondisi ya. Kita ngumpul sama ya, sudah dapat 4 juga punya semua bisa ya, siap siap. Ada orang ini ya. Dipakai nanti celaka. Biar di sini dirimu bawa bunda di sini. Jangan pakai lagi, Bang. Sepatu ini safety ini. Iya, enggak apa-apa.
tapi lewat jalan mobile itu. Ini ya tukar pasang baru di sini. Iya, kalau ada jalan terang baru. Kalau aku nggak punya terang baru. Mama punya. Makanya kan di sini ditanyanya tuh ada nggak antena terang mobile? Surat direkturnya ada permasalahan juga. Itu yang masalahnya, bukan laptop itu. Iya. Nah kan ini kan kita nggak tahu apakah tablet petugas atau memang dikhususkan untuk layanan. Makanya yang masalah juga tadi itu. Ini ruangannya, ya kan harusnya setingkat satu, gadget ya. Kamu punya siapa? Di semua karena itu kan yang kosong yang besar dan mereka juga tidak dipanggil datang. Aku nggak apa-apa dan belum dari apa-apa dia. Aku mau pakai mobil sekarang ya. Lu pakai apa mobil? Tidak boleh. Nanti yang itu lagi di sini. Nah ini udah nggak pakai. Nanti kalau di rumah ada pasang. Kami seperti ini sudah yakin belum Pak itu orang PLN
kemudian dengan atribut yang ada itu kira-kira nilainya berapa ya? Emangnya bisa membedakan antara oh ini petugas PLN ini petugas apa internet kan ada perbedaannya. Jadi nggak khawatir kalau dia bukan orang PLN lah ya. Oke, kemudian yang pengen kamu tanya saat itu juga dilanteng itu yang dilakukan apa ya? Apakah langsung memeriksa meter atau mengenalkan diri sopan enggak bapak ibu itu mengenalkan bapak yakin enggak namanya siapa atau apa ya? Seperti apa masalahnya, kemudian lalu dicek ke meteran. Kalau dari sikap ya, sikap petugas kami ada di sini tuh kira-kira 1-10 yang dirasakan apa ya? Bagus sifatnya. Rokok nggak sih? Iya. Ada yang rokok ya? Iya. Karena kami kemarin nggak tak dapat juga nih rokok juga. Takutnya kebelan juga rokok ya. Tidak. Ya. Kemudian ibu masih apa, bapak ibu yang datang itu nama petugasnya siapa? Tapi ada beliau di luar. Tapi apa bapaknya siapa? Ya? Hafal, ya. Kenalkan nama nggak? Masih kenal sih kemarin. Ada nemteknya juga. Nemtek saya tidak perhati. Tapi pakai baju PLN ini. Tapi memperkenalkan diri ya. Kalau boleh dikasih nilai bu, 1-10 itu kira-kira berapa untuk perkenalan diri tugas ke pelanggan itu ya? 7. Yang datang berapa orang sih? 2 orang ya. Pakai mobil atau motor? Mobil. Mobil ya. Nah, kemudian saat petugas datang itu kan tadi dia yang ngecek meter gitu ya. Lama enggak kerjanya? Cepat langsung pergi gitu aja, selesai ya, pulang gitu. Cek, terus saya kasih tunjuk ini yang video gitu ya. Iya, video, terus ini notasinya. Terus? Jadi nanti bilang, ya nanti memang daerah sini tuh rata-rata seperti itu, memang mau diajukan gitu. Karena kan juga kemarin katanya ada rumah di bawah ini perlu dicek juga sama kalau hasilnya kan mungkin ketara sekali kalau yang kerja itu pas ngecek itu kira-kira attitude-nya aman enggak? Takutnya gini bawa tangga, panda ngecek ke atas terus tangganya, oh ini bahaya bisa jatuh timpa orang gitu. Sesuai standar, iya. Kami cukup khawatir, mungkin jangan sampai orang kita aman tapi membahayakan orang yang di sekitarnya gitu kan. Iya, biasa, sesuai standar, iya. Kalau mereka kerja, paling yang anak-anak suruh masuk rela. Oh iya, yang nyuruh dari ini ya, petugasnya? Dari kami. Oh, enggak juga. Ya makanya kan kadang ada anak-anak itu pak ya, suka bermain iya karena bawa peralatan kan rata-rata besi pak takutnya naik jatuh kan jadi yang kurang ini. Nah kalau dari sisi keamanan tadi ya keamanan kerja itu untuk petugas atau pelanggan kira-kira nilai berapa ya? Untuk keamanan ya keamanan 10 pak karena biasa kalau petugas datang tuh mereka pasti pakai helm topi sepatu kalau yang mau datang. Jadi harapan kami keamanan itu tapi termasuk juga untuk pelanggan ya, teman merasa aman ya. Aku dapatnya yang jat. Buang terus jalan darat. Jalan darat. Timur Leste. Ya, ya. Kan beda, Mas. Beda. Beda loh. Oh, iya. Pertumbuhan dalam 10 tahun itu terlihat. Mas, ya. Bumbunya bagus, Mas. Ya. Kemarin laporannya, Bapak lapor sendiri atau lewat? Lewat telepon. Telepon ke? Telepon ke namanya juga kan Arya yang di kantor. Arya dari Lombok itu kerja orang Bali. Ya tinggi tinggi itu. Stafnya Pak Yaman. Ah betul, mantep guru. Oh karena kenal itu ya. Sama dan sama siapa namanya satu?
Andi. Emang udah kenal ya? Karena kenal dari dulu ya? Juga. Kalau ada keluhan, eh itu jalan. Oke, nanti sebentar. Enggak lewat telan mobil. Kebetulan saya tidak ini kemarin belum kenal ya. Tapi ada awal. HP lah ya. HP ada ya. Ada. Mungkin yang ingin cari foto ya Pak. Yang Bapak tadi lewat persen Pak ya. Kita nggak tahu nih nanti persen ini mungkin masalahnya tadi nanti geser atau kemana nih ya. Siapa tahu. Bapak mungkin di sini ke depan ada lagi kemungkinan masa kritik kan. Kira-kira nih Pak, kalau nggak misalkan kemudahan hubungin PLN ya, kalau pas ada kalau Bapak beli nilai 1,10 kalau nggak ada masalah-masalah kritikan itu anggaplah Bapak nggak kenal orang PLN ya? Gitu. Soalnya kebetulan saya di sini kan ya termasuk orang ini orang pertama orang baru, kedua kalau sudah di dalam toko ya pagi sampai malam akhirnya bergaulnya juga yang saya tahu hanya Arya Andi, jadi yang menyampaikan ke semua krunya hanya Andi sama PLN sama itu saja ya. Makanya seadanya kita geser Arya sama Andi nih bukan di sini lagi. Dan nomornya mungkin ganti kan, Bapak ngubungi kan pasti ya, gak bisa. Paling Pak Patris, Pak Patris atau Om Sam. Nah, Bapak lebih milih ngubungin pesen atau sekiranya udah mulai, oh iya juga ya, enak pakai HP aja ya. Iya, karena... Akhirnya ke depan gimana? Pada enak, beda saja, Pak Patrisan tidak telah. Tetap pakai WA, enak lebih hebat ya. Karena dia kan lebih itu lebih detail ya, karena WA-nya kan tetap aktif dia juga orangnya. Nah kalau boleh dinilai Pak 1-10 Pak, kemudahan komunikasi ke PLN berapa Pak? Kemudahan komunikasi ke PLN atau komunikasi ke person atau ini kalau Bapak mau ngadu masa sebenarnya sama-sama bagus, cuman saya kan juga. Dan survei ini sih nggak hanya di sini aja, kita sampling seluruh Indonesia nasional gitu. Nah ini mohon dibantu keluangan waktu ibu mungkin sekitar ya paling lama setengah jam lah ya untuk kita survei. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ke ibu gitu. Nah izin bu, ini ibu dengan ibu siapa ya bu? Pincer. Oh ya ini saya perkenalkan juga ibu dengan memperkenalkan nama saya Vicky, kemudian ini ada ibu Mei dan satu lagi ada Bapak Rozi sama Pak Eka. Okay. Umur ibu 42. Kemudian untuk pendidikan terakhir di sini. Nah, ini ibu kemarin pernah melakukan pengaduan ke PLN, jadi itu di kapan ya bu? Ya? Kemarin dulu, karena hari Senin dengan tidak hari Sabtu. Oh Sabtu. Hari Selasa tuh baru datang petugas. Senin, lapornya Senin.
Lapornya? Sabtu. Sabtu dan Sabtu. Sabtu malam tuh Ibu, karena kebetulan kan kami beli pulsa. Pulsa listriknya mau isi tidak bisa masuk lagi karena meteran lama tuh. Jadi gagal beli apa kami ke PLN. Ya. Oh, baik. Ibu pelaporannya melalui apa ya, Bu? Ada petugas. Pertama kan ada petugas PLN nih, tetangga tuh. Oh. Jadi kastor di dia, dia yang langsung ke kantor PLN. Oh gitu, berarti ke orang ya Bu ya? Iya, tapi enggak. Orang itu kan kerja di PLN. Maksudnya ke petugas. Jadi Sabtu itu bilang ke tetangga ini? Iya, maksudnya bukan lapor bagaimana. Pertama kan karena isi pusat kan tidak bisa masuk. Yeah. Jadi kan konsultasi ceritanya. Beri konsultasi kan tidak tahu kalau harus meteran baru, baru bisa masuk itu pusat yang kami baru beli itu. Karena kan meteran lama kami punya. Akhirnya dari dari yang kerja di PLN bilang gini, harus ganti apa nih meteran baru, baru bisa masuk itu pulsa. Akhirnya kami telepon sudah ke PLN. PLN bilang nanti hari Selasa baru datang petugas. Itu teleponnya hari Sabtu itu? Iya, Sabtu malam. Sabtu malam tapi datangnya Senin ya, petugas Senin sudah datang. Karena mereka kan lagi sibuk di mana ada satu desa nih, mereka ada pergi urus katanya jual listrik. Jadi dia bilang hari Selasa baru ada waktu. Jadi mereka datang saja apa nih buat apa di kan punya meteran kayak Bu, kasih macam kalau tidak salah om lost strom tuh ikut kan punya daya listrik. Pas satunya datang. Datang lihat. Langsung datang lihat saja. Oh, satunya datang ya, Bu. Hari Selasa baru datang itu Bu, langsung ganti meteran baru. Oh, meteran yang model sekarang. Jadi satu datang itu lost strom dulu. Habis itu Selasa diganti meterannya baru. Tapi dari Sabtu sampai lostrum di hari Selasa ada di pagi tanggal. Iya, waktu ganti ada, itu ada biaya administrasi 65. 65.000. Mungkin biaya pemakaian ya. Ibu sebetulnya gini Bu. PLN juga kan sebenarnya sudah memberikan kemudahan ya gitu dengan mungkin Ibu nanti selanjutnya gitu ya, kalau ya mungkin karena di sini ada orang PLN lah gitu ya, jadi lebih enak langsung ngomong. Tapi sebetulnya PLN sendiri juga punya aplikasi namanya PLN Mobile, mana macam itu sama kayak misalnya Ibu pesan makanan tahu 8 kemudian berikutnya pada saat tadi kan lapornya udah dari hari Sabtu ya, pelanggan petugas datang iya, langsung yang petugas datang itu berarti kan cepat ya, iya, pelayanannya cepat. Menurut Ibu cepat. Menurut Ibu cepat. Iya. Berarti itu kurang lebih berapa menit Ibu? Atau berapa jam? Cepat Ibu, karena kan pergi ke itu yang kerja di PLN tuh langsung kasih tahu ini sampai 1 jam, mungkin hanya 15 menit mereka datang. Oh gitu, kurang lebih 15 menit datang ya. Itu segala macam. Itu Ibu dari 1 sampai 10 dikasih apa berapa untuk kelengkapan kelengkapan waktu pasang ya, waktu pasang meteran. Iya. Iya, 10 karena lengkap. Oh, lengkap ya. Masuk ada helm, iya. Sepatu terkait dengan pas mereka datang itu sopan ya Bu ya, sopan ramah ke Ibu gitu ya. Terus mungkin memperkenalkan diri juga ya, Ibu kenal sama petugas. Iya, yang petugas baru-baru tuh pasang meteran ya. Tapi kalau yang datang pertama tadi hari Sabtu itu. Hari Sabtu tuh, iya, petugas sini. Petugas sini, pakai seragamnya juga pakai seragam lengkap ya. Oh, tetapi berarti udah kenal juga karena tetangganya ya. Oke, jadi kemudian, karena sudah kenal, memperkenalkan diri, tapi memang karena udah kenal ya. Jadi nilainya 1 sampai 10. Dari kemudian pada saat tadi mengerjakan yang lostrum tadi di awal itu baik itu sama yang masang meteran lah ya, itu pekerjaannya aman ya Bu ya, semua perlengkapan dia pakai gitu ya. Antara 1 sampai 10 berapa Bu? 10. Kemudian hanya mereka kemarin tuh
suruh kertas tuh bilang ini administrasi dari Mang Pelen, mau saya tanda tangan. Oh ada ininya ya, ada kertas stroknya ya gitu. Ada buktinya saya. Iya. Ibu ada ini. Ya. Buktinya masih pegang atau tidak? Tidak, mereka mau. Oh nggak tembus ya? Nggak ada tembusannya? Nggak, iya berarti dibawa langsung ya. Administrasi, informasinya hanya bilangnya administrasi gitu ya. Nah antara satu, berarti, jadi kan menyebutkan angkanya 0 sama 10 ibu. Kalau 0 itu menerima tip, kalau 10 tidak menerima tip. Kalau tadi 1 sama 10, sekarang 2 angka saja, 0 dan 10. 10 ya, berarti memang tidak menerima ya. Kemudian yang terakhir dengan seluruh layanan KLM yang sudah diberikan ke ibu ya, untuk ibu melakukan pengaduan sampai selesai gangguan yang ibu KLM, karena sudah 2 kali saya punya itu hari juga ada yang di kabin yang di atas terlepas hari itu, saya telepon hari itu jam 9. Oh gitu, jadi selama ibu menjadi pelanggan PLN 2 kali iya, melakukan pelaporan ya, dan memang langsung memang iya, hari itu juga. Okay. Jadi antara 1 sampai 10 berapa angka yang ibu berikan? 10. Mungkin itu saja yang kami tanyakan dari warga. Terima kasih ya, Pak. Iya. Kawan PLN ini ada dari Bapak. Kalau boleh tahu mungkin nama Bapak? Iya. Yang mengajukan kemarin atas nama? Fabian Sedang. Fabian ya? Fabian. Oh Fabian. Sedang. Oh Fabian itu datang ini kan tunggu ini informasi dari aplikasinya kan? Terus mungkin sekitar 10 menit kalau tidak salah mereka datang, karena belum masuk komplainnya ke mereka yang sekali ya, yeah. Lebih mudah menghubungi orang setempat gitu ya. Iya. Nah ini mungkin kami juga sosialisasi bapak. Iya. Kalian itu sudah layarnya sudah terbuka untuk umum. Jadi kalau ada HP mungkin bisa diinstal PL Mobile ya. Kalaupun nanti tengah malam mati, kan mau ketok tangga pun tidak enak. Cuma pakai HP aja lapor bisa. Bapak bisa pantau nih petugas kita sampai di mana, laporan kita apa. Nah ini nanti silakan dicoba kalaupun memang bisa ya, pakai barang mungkin untuk membantu kalau ada masalah itu juga. Karena kan mic listrik nggak cuma seri dua aja, kalau mungkin. Saya ini rumah mungkin di Jawa, Kabupaten. Nah itu akan sangat membantu. Ini mungkin 5-10 menit kemudian datang. Nah dengan angka sekian apa? Nanti bilang kami kalau gitu. Waktu kerja juga enggak. Merokok. Tapi setelah kerja terus kita minta mereka. Nah, yang penting pas kerja itu ya, yang sopan ya. Kalau dari kesopan beli dulu. 10. Itu yang datang orang lokal. Silakan. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih.
Tingkat kemudahan Bapak komplain dari skala 1 sampai 10 ke PLN dengan menggunakan PLN itu berapa? Oh, mudah sekali sih ya. 9. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita gunakan internet, mungkin ini bingung lah, saya pelanggan ini bingung. Kami pun berlomba-lomba untuk memberikan layanan digital itu yang mudah dimengerti sama masyarakat. Menurut kami bagus, tapi ini menantang untuk kami kembangkan. Jadi memang kita ketahui peluangnya banyak. Bapak mungkin bisa lihat banyak promo di sana. Kadang kalau responnya mereka langsung keren cepat sih. Seringnya cepat telepon. Mereka kita telepon saya. Lokasinya di mana? Kan? Maksudnya karena apa? Untuk kemudian mereka ke lokasinya. Kadang langsung, kadang agak lama karena mereka masih posisinya di tempat lain. Nah, dari estimasi waktu petugas itu, kalau lihat kita kedisiplinan petugas lain, menurut Bapak itu tadi mungkin ada internet itu kadang saya pakai banyak sih, 20 paket terus media itu bisa sampai demi. Oh iya, iya. Terus pengen melihat ekspektasi pelanggan terhadap ini lah, terhadap petugas di lapangan itu, atribut yang digunakan itu dan sebagainya. Ini sesuai sama atributnya, lapangnya. Jangan sampai kita delivery mereka gunakan atribut serupa, ternyata kok mirip dengan provider yang lainnya. Jadi kita nggak tahu ini orang internet atau orang listrik atau apa gitu. Nah ini mungkin dari manajer kami mungkin ada sedikit kenang-kenang dari Bapak. Izin pamit dan sedikit kenangan dari manajer. Ada kenangan terima kasih. Ya. Pak Ronald kami izin pamit. Terima kasih sekali. Terima kasih. Sarjan ini mau wasitkan dari sekolah. Itu punya agen. Makasih, Pak. Belum di sini ada Pak. Di jauh ya, Pak. Oke. Bayangnya kita sudah orang kemarin yang pun saya buat bersaing pemimpin trend di sini ini mahal sekali.